Sekarang masih coba masih maju. Gue screen record ya. Ini gue screen record, gue screen record. Ntar gue kasih lo. Oke. Udahlah nih, ini lo aja jelas di gue. Apa? Lo aja jelas di gue. Ya berarti sinyal lo lagi jelek. Terus gue harus apa, Je? Cari pacar, Kak. Gak tau, canda. Bercanda, Kak. Iya, nanti dicari aja. Iya. Nanti cari aja, Je. Biar yeah. Bisa double date sama JH. Aku rasanya mau keluar aja deh, Kak. JH mama muda TikTok. Sumpah gak ngerti banget tuh mama muda. Lu udah bisa jogetan yang kayak gue belum? Yang mana? Ini. Oh, yang ini. Gitu. Iya. Oh, yang apa sih itu judulnya? Why don't you say? Bukan. Aduh, gua gak pro banget di TikTok, man. Bukan itu lagunya. Gua gak tau. Tek. Oh, I know I fucked up. I'm just a loser. Couldn't be with you. Guess I'm a quitter. Then you get the trick. I'm just a thinking. Sumpah, jogetan sama gue tuh beda. Makanya gue gak pernah nyambung kalau jogetnya kayak gitu. Hah? Emang joget lo gimana? Joget gue kayak kan tetet shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter. You got the trinket. I'm just a thinking. Terus? Tengah merah nih. Dan ini sinyalnya gue hajar nih. Shen! Sinyal lo! Shen, gerasak-gerasak, cenah. Yeah. Halo? Halo? Aku kayak. Halo? Sinyal gue beneran busuk. Sumpah gak bisa, Shen. Gak bisa dilanjutin. Aku tahu mungkin kita emang udah berusaha banget sampai sini. Cuman kamu tahu kan apapun yang dipaksakan itu gak pernah berhasil gitu. Aku harap kamu ngerti. Oke, ya udah. Mungkin we better off broke up sih. Mungkin we better off broke up sih. Mungkin kita sampai sini aja sih, Je. Iya. Aku gak bisa jelasin ke kamu sih. Gue rasa sih emang yang kayak gini tuh gak bisa dipaksain lagi. Gak bisa. Kalau dipaksain tuh malah nanti, ah lo tau lah. Gak hal dipaksain kan gitu kan, Je. Jadi kayak. Jadi kalau bisa gak usah dipaksain sih, Shen. Ya udah, gue mau bilang makasih dulu sih sebelumnya. Sebelum semua berakhir. Kayak. Lo tuh udah memberikan hari-hari gue. Hari ini khususnya. Iya. Yeah. Hari ini ada kebahagiaan yang datang di hidup gue. Iya. Yeah. Aku minta maaf banget dan aku gak bisa berusaha yang terbaik. Aku yakin kamu bakal dapetin orang yang lebih baik lagi dari aku. Kamu lakuin tuh udah yang terbaik, aku tahu. Kamu tuh udah berusaha, aku tahu.
WiFi aku juga tahu kamu tuh udah berusaha yang terbaik, cuma memang aku nggak pernah ngerasa cukup aja. Kau bakal aku tahu banget dapetin yang terbaik, Shen, aku yakin. You don't deserve it. Aku yakin banget semua yang aku udah kasih ke kamu, mungkin kamu nggak pernah ngerasa cukup aja, jadi kayak aku gak nyangka sih wifi gue, aku gak nyangka sih wifi aku aja ngehianatin aku, gimana yang lain, ya gak sih, Je? Ya. Kalau yang lain sih emang gak bisa diatur ya, namanya juga hati sih, Shen. Semua, semua punya pilihan masing-masing. Ya mungkin semuanya juga butuh proses sih, Je. Iya, butuh proses. Gue yakin banget suatu saat semuanya akan terbayar sih. Ya, karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Iya, benar banget. Jadi gue mau bilang makasih banyak ya, Shen. Gue izin pamit. Acting lo jelek, ulang-ulang. Iya, acting gue jelek sih. Gak bisa gue, cengar-cengir gue dimarahin nih pasti. Cut! Ayo. Scene 9. Scene 9 tuh yang mana ya, Kak? Saya lupa. Lupa lagi dialognya. Aku tuh dikasih naskah makanya dibaca dong. Ini nih yang ini. Aduh, lupa banget. Maaf ya. Aku soal tadi lagi fokus. Tekan apa jatuh? Tunggu ditanya sama Tiwi. Kata Tiwi, jadi-jadian gak atasnya? Tiwi, kelar lo mana? Aku sih suka banget ya, Kak, sama apapun itu yang matching warnanya. Enggak, Kak. Maksudnya kayak aku suka banget pakai baju matching sama. Iya, aku juga. Contohnya warna pink matching sama baju aku warna hijau, kan? Iya. Kadang emang sesuatu yang gak matching tuh kalau dipaksain mungkin emang akan tabrakan, cuma cuma sehati aja sih, kayak iya, kayak jiwa aja. Pink sama biru kalau dipersatukan tuh kadang emang cocok banget kan. Ya. Jadi ya udah. Gitu aja, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk kalian-kalian semua yang sudah menyempatkan hari-harinya untuk menonton live kita. Semoga tidak akan bosan dengan acara ini. Jadi jangan lupa nonton terus. Lanjutin, Je. Jangan lupa like, komen, dan terus jangan lupa untuk juga di-share ke teman-temannya. Semoga semoga suatu saat kita bisa menghibur kalian kembali di acara drama malam hari bersama McD dan KFC. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran live gak sih, Cik? Apa? Beneran cabut gak sih? Cabut aja yuk. Yaudah yuk, dah. Dah.